Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JS Elektrik Lampung di Punggur, Lampung Tengah. Untuk JS Mania yang lagi nonton, yang cari referensi untuk mic wireless, ini di sini kita mau nge-review mic wireless. Seperti ini ya packingnya, dia pakai kardus. Set. Dikasih bubble wrap. Ini kita review QA elektronik yang tipenya KD620 Professional Mic Wireless. Sekarang kita coba buka, kita lihat dalamnya itu kelengkapannya seperti apa. Ini micnya enggak apa, kardusnya, hardcase-nya enggak tebel, cuman dia tipis dan lebar. Oke, dalamnya seperti ini. Ada kelengkapannya, ada mesinnya. Mesinnya taruh sini, buka, kita persiapkan. Ini ada mesinnya. Terus ini ada dapat 4 antena. Antenanya ada 4. Terus ini ada adaptornya ya. Dia outputnya itu 13,5 volt di 1 ampere. Ini ada AK, itu AK-nya untuk stereo mic-nya ke mixer. Dapat. Ada baterainya. Ini tapi baterai biasa, gak usah terlalu dirokan. Dan ini ada mic wireless-nya. Dia dibungkus seperti ini. Kita coba lihat. Oke, sambil dipersiapkan kita mau lihat. Ini seperti ini. Display-nya di bawah dan switch power-nya ada di bawah juga. Ini mungkin untuk yang suka biar nggak terganggu, ini bisa jadi salah satu pilihan. Oke. Ini mic-nya seperti ini dan ini kita lihat QA elektroniknya, mesinnya seperti ini, ada sudah terpasang antenanya ada 4. Ini channel A, ini channel B. Kita coba hidupkan. Oke, seperti ini dia warna mirip orange. Oke. Ada seperti ini. Oh, ini lagi bikin video, ini masnya datang, ini yang mau ngambil power. Nongol meneh wong iki. Oke, seperti ini. Kita coba untuk channel A. Bantu sama bajeng. Channel apa iki, Jang? Channel A. Suaranya seperti ini. Ci. Hold this. Ci. Oke, tampilan dari layarnya seperti ini, warna orange ya. Coba ngomong Jeng, yang A. Ci. Ini AF-nya untuk sinyalnya. Ci, seperti hold this. Ini untuk baterainya. Ci. Sinyalnya ini ya, ini sinyal, ini untuk ketika lagi ngomong. Ini bisa dikunci, mute. Coba lihat kalau udah dihidupin seperti ini, warna hijau. Ada indikator baterainya. Oke, seperti ini. Coba dari jauh. Oke, tes ND18 Pro nih. Oke, ini lagi ngetes agak jauh dikit. Kita lihat jangkauan sinyalnya. Ini mbaknya mau ke sana. Ini suaranya. Suaranya seperti ini. Satu di halo dis. Neng WC kae, Cuk. WC. Gak kesana, lumayan jauh ya, kita coba lihat. Halo,
Oke. Sampai sana mbaknya. Sip. Oke, suaranya udah cocok. Nyampe sana udah masih bisa diterima dengan baik. Oke, jadi seperti itu aja untuk review KD620 dari QA Electronic. Ini punyanya RDW. Oke, itu Jazzmania yang sudah nonton, terima kasih. Semoga bisa jadi tambahan referensi untuk cari mic wireless. Dan bila berminat, boleh ke tempat kami, ada nomornya di deskripsi, dan boleh juga ke tempat yang terdekat di toko-toko Anda. Oke, terima kasih. Saya Eri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.